yang seterusnya adalah berkaitan dengan rescue gas call. Kita sebagai seorang penyelamat, jika melihat monster dalam keadaan tidak sadarkan diri, kita perlu melakukan prosedur berkir ABC. Step pertama adalah D, danger. Kita perlu memastikan keadaan si monster tidak berada dalam keadaan yang bahaya. Step kedua adalah respon, R. Kita perlu melihat monster memberi respon ataupun tidak. K. Jika tidak memberi respon, kita perlu melihat sekeliling jika ada jika ada orang ataupun siapa saja di kita kawasan anda. Kita perlu memanggil dan meminta bantuan beliau untuk menelepon EMF 999. Seterusnya adalah kita perlu melakukan step A, airway. Kita perlu step airway ini adalah digunakan untuk memberi laluan pernafasan kepada monster. Tangan kanan, tangan kiri kita perlu meletakkan di atas dahi kanan dan tangan kanan kita perlu mengulur dagu monster ke atas. Jika terdapat sebarang objek di dalam mulut monster, kita perlu mengorek menggunakan jari kelingki. Step seterusnya adalah breathing, B. Breathing kita perlu menggunakan dengan tiga deria. Deria merasa, melihat dan mendengar. Mata kita perlu melihat di ke arah badan si mangsa. Telinga kita perlu mendengar pernafasan mangsa dan pipi digunakan untuk mendengar merasa pernafasan mangsa. Jika tiada pernafasan, kita perlu memberi bantuan circulation dengan memberi 30 tekanan dan 2 hembusan. Tangan kanan, tangan kiri kita perlu menggunakan jari hantu dan membuat tanda di dada mangsa. Tangan kanan kita perlu meletakkan dan tangan kiri kita perlu menekan badan si mangsa dengan 30 tekanan. 30. Jika masih tiada respon, kita perlu memberi 2 hembusan. Tangan kiri kita perlu menutup hidung si mangsa dan memberi hembusan. Jika masih tiada respon, kita perlu mengulangi step yang seterusnya, iaitu memberi semula 30 tekanan dan 2 hembusan sehingga bantuan sampai. Itulah akhir video ini.